Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariswandi, salah satu staf notaris dan PPAT yang berada di Kabupaten Bogor, letaknya di kantor notaris Rahmat Musawir Rashidi. Kantor kami buka setiap hari kerja pada jam 8 pagi sampai dengan jam 17 sore. Kantor notaris adalah kantor yang bergerak di bidang jasa, melayani masyarakat dalam pembuatan akte pendirian perusahaan, yayasan, firma, perkumpulan, pembuatan APHT, dan AJB. Ini adalah suasana di pagi hari di kantor Notaris Rahmat Musawir Rashidi, dan ini adalah ruang meeting yang digunakan akad bersama klien. Ruangannya sederhana dan tetap elegan, dan ini adalah ruang kerja tim kantor Notaris Rahmat Musawir Rashidi. Ini adalah ruang atasan kami, Pak Rahmat. Di sini juga biasa digunakan untuk akad bersama klien. Kami di kantor Rahmat Musawir Rashidi dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, amanah, dan berintegritas. Kepercayaan adalah nomor satu di kantor kami. Ini adalah foto Pak Rahmat bersama dengan keluarga. Dan ini foto Pak Rahmat bersama Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Dan ini foto bersama tim kantor Notaris Rahmat Musawir. Dan ini adalah saya, Ariswandi, biasa dipanggil dengan Wandi. Saya ditugaskan oleh Pak Rahmat untuk mengemban tugas di bagian lapangan. Biasanya saya berurusan dengan kantor birokrasi pemerintah seperti kantor Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Biasanya di kantor Bapenda saya melakukan pembayaran pajak PBB dan BPHTB, dan juga di kantor birokrasi BPN, Badan Pertanahan Nasional. Biasanya di kantor BPN saya mengurus balik nama sertifikat, roya validasi, dan sebagainya. Ini adalah suasana di kantor saya, di kantor Notaris Rahmat Musawir Rashidi. Kantor Notaris Rahmat Musawir Rashidi berdiri sejak 1 Juli 2014. Alhamdulillah tahun ini sudah 7 tahun. Terus melayani masyarakat dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Salah satu pesan dari Pak Rahmat kepada stafnya adalah selalu berkomunikasi ketika ada masalah agar dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Ini adalah foto tim Notaris Rahmat Musawir Rashidi. Biasanya sebelum saya berangkat ke kantor Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, saya dibantu untuk teman-teman dalam menyiapkan validasi BPHTB dengan print salinan PBB. Dan juga apabila saya berangkat ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, teman-teman dan rekan-rekan tim kantor Notaris Rahmat Musawir Rashidi membantu saya menyiapkan untuk persyaratan balik nama sertifikat, roya dan validasi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah foto akad bersama klien, Pak Rahmat bersama dengan klien. Notaris wajib membacakan akte di depan notaris. Dan ini adalah foto Pak Rahmat bersama klien penandatanganan akte. Notaris diwajibkan untuk membacakan isi akte. Dan ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh notaris. Dan inilah sikap kami terhadap pimpinan kami pada saat jam pulang kantor. Saya Rahmat Bawana Semula dari PT PLN Persero, Satuan Pengawasan Intern, Inspektorat Kodi Sulawesi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kantor notaris Rahmat Musawir Rashidi yang ke-7 tahun. Semoga amanah, kolaboratif, harmonis, dan sukses selalu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Sahara Jumeirah Internasional mengucapkan selamat ulang tahun kepada kantor notaris Rahmat Musawir yang ke-7. Semoga semakin sukses, semakin berkah,
juga menjadi mitra kerja ketika ada urusan terkait dengan notaris. Kami Sahara Gunira tetap mempercayakan pada notaris Rahmat Musyawir. Mabruk Alfa Mabruk, semoga sukses dan lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.